الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العالم الحكيم Wala haula wala quwwata illa amma taala wa manfa'a fi fi amin. Tanbihun. Ini satu peringatan. Haza tanbihun. Kalau sajadal imammu jikalau sujud oleh imam Imam sujud ya. Yeah. Sujudnya yeah. sujud sahwi imam sujud sahwi ba'da faragil ma'mum setelah selesai makmum mudop kepada fa'il ini ya setelah selesai makmum setelah selesai oleh makmum ya setelah, 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 setelah selesai makmum al muwafiq makmum yang mana makmum yang muwafiq makmum yang ya emang ngikut imam dari awal min aqalli tasyahudi selesai setelah selesai makmum yang muafik dari akolitas tasyahudi paling sedikit tasahud Si makmum ini udah baca paling sedikit tasahud Artinya yang dianggap tasawutnya itu sah. Ya, bacaan tasawutnya. Ya. Kita udah bahas tuh tentang masalah tasawut ya. Wafakohu maka si makmum ya, menyesuaikan diri kepada imam. Jadi ketika imam sujud, ya, sujud sahwi buru-buru segera ya si makmum menyesuaikan diri kepada imam artinya ikutin tuh imam si imam ikut uh, ikut si makmum ikutin imam yang melakukan sujud sahwi walaupun si makmum belum selesai semua yang penting udah paling sedikit tasyahud wujuban hal keadaan yang wajib. Jadi wajib si makmum ikutin imam. Fis sujudi pada sujud itu, sujud sahwi. Ya, paham ya? Au qabla Ya. Yang kedua, kemungkinan kedua atau qabla atau sebelum paling sedikit tasahud. Jadi paling atau sebelum paling sedikit tasahud. Jadi tasahudnya belum selesai sekalipun yang paling sedikit belum selesai. Tabahu. Maka si makmum mengikut imam. Walaupun si makmum belum selesai baca tasahud yang ukuran paling dikit sekalipun ujuban hal keadaannya wajib bisa juga karena wajib bisa juga begitu bisa jadi hal bisa juga jadi mafuli ajri ikut ah karena kan dia belum selesai si makmum baca tasahud yang paling sedikitnya juga belum selesai. Nih, paling sedikitnya memang paling sedikit belum selesai. Summa yutimmu tasahud. Kemudian si makmum ya setelah ikut imam sujud ya dua kali si makmum yutimmu tasahudahu Kemudian ia menyempurnakan akan tasahudnya, karena belum selesai sampai paling sedikit tasahud. Nah, kalau yang pertama nggak usah, nggak usah ditambahin, udah. Imam salam, dia juga salam. Nah ini penting untuk kita ketahui ini. Paham ya? Itu penting, kita ketahui. Jangan sampai enggak paham, ini menandakan apa bahwasannya seorang makmum hikmahnya. Bila mana kita jadi makmum, ikutin imam hikmahnya. Kita menjadi makmum ikutin imam. Ju'ilal imam liyutamma bihi. Walaupun ini ya untuk dalam salat ya. Al ibrah fi ummil lafzi. Bisa juga dipakai untuk semuanya. Ya. Bila mana kita angkat Beliau sebagai Imam sepanjang tidak bertentangan dengan Syariat kita ikutin. Tapi kalau Umpama bertentangan dengan Syariat maka jangan diikutin. Perintah mananya ya? Perintah itunya yang salahnya. Yang bertentangan dengan Syariat. Apalagi sampai sampai dilarang dengan jelas dalam Al-Quran. maka kita jangan patuhi perintah itu. Tapi kalau ber, ya kalau tidak bertentangan dengan syariat, seorang imam memutuskan suatu keputusan yang memerintahkan untuk para rakyatnya, para bawaannya lemaslah hatil amah karena untuk kemaslahatan umum zohiron wabatinan wajib kita patuhin jadi zohiron wabatinan zohir kita badan kita patuh wabatinan hati kita patuh tuh kayak begitu tuh wajib patuh. Apabila kita sudah mengangkat seorang imam, insya Allah nanti tuh yang bawahan bila mana dia patuh kepada pemimpinnya, insya Allah dia lulus jadi bawahan. Satu saat insya Allah akan menjadi pemimpin. Enggak, pemimpin yang kelas atas ya, pemimpin yang di bawah. Kenapa? Karena udah lulus jadi bawahan. Siapa yang lulus jadi bawahan? Insya Allah, Allah akan pantaskan lulus. Allah akan pantaskan dia naik ke tingkat yang atas. Pantas dia lulus, dia jadi seorang anak. Insya Allah nanti Allah jadikan dia sebagai ayah yang pantas jadi ayah. Dia lulus sebagai murid. Insya Allah antar Allah berikan dia kedudukan pangkat menjadi guru. Guru yang pantas menjadi guru yang lulus. Jadi ketika dia lulus menjadi seorang anak. Insya Allah akan menjadi seorang ayah yang pantas. Lulus menjadi seorang ayah yang pantas. Lulus dia. Insya Allah akan menjadi pemimpin dunia akhirat keluarganya. Lulus menjadi seorang murid. Insya Allah, entar Allah taikin menjadi seorang. Allah pantasin dia menjadi seorang guru. Lulus menjadi seorang guru Dengan berbagai ujian Dia memposisikannya Bagaimana semestinya seorang guru Guru mesti begini, guru mesti begitu Insya Allah Ntar Allah akan Pantaskan dia Menjadi pemimpin Yang lebih tinggi lagi Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Ya, ini karena ada sesuatu. Ya, cukup aja dulu ngajinya sini sini ya. ya. karena mau rapat nih, penting wallahu <laughs> a'lam